Bu Lilia. Telkom juga mensupport, Pak. Terima kasih Bu Lili.
dalam hati untuk mengimbangkan masyarakat di rumah sakit yang terhormati ketua tim pemerintahan kesehatan kepada ini semuanya saya juga langsung sampai bersatu bagian masyarakat yang harus tercapai kesempatan kelompok yang dalam masyarakat sebanyak 1 juta 32.255 per hari ini vaksinasi yang kita lakukan setiap hari sudah tercapai sebanyak 38% atau 42.000 untuk vaksin sedianya pada kesempatan kami ingin menghasilkan kalau terindah bagi kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah jumlah masyarakat yang kita merasakan itu lebih dari 50% saya berharap tadi sampai 100%. Lalu lagi kita vaksinasi massal seperti ini adalah salah satu capaian kita untuk mencapai target tadi. Setiap hari kami di puskesmas itu melakukan vaksinasi dengan target 400-500 orang setiap hari. Dan di beberapa tempat di Kecamatan Tanah Selatan di rumah kelompok masyarakat juga dilakukan vaksinasi. Jadi kemarin juga kami melakukan vaksinasi serbu vaksin di Polima TNI dengan Pak Letjen Jawa Tarikona. Ya. Jadi antusiasme warga sebetulnya sangat maksimal. Tapi dengan kondisi apa namanya AZ ininya vaksinnya digunakan AZ masih belum tersosialisasi. Katanya khawatir ini memang betul pasti akan ada timbul sedikit apa dokter yang beneran ya. Saya mungkin tapi dokter lokal. Dok ya. Jadi ada panas ya. Waktu SD kita kan semua disuntik juga suntik cacar, BCG kan juga ada panas tuh. Ada meriang juga kan. Orang aja bisa, orang aja mampu gitu menahan. Masa kita yang udah dewasa, ada juga. Ya betul. BCG aja masih ada meriang. Jadi apalagi kalau ini kan proses medisnya seperti itu dibantu. Justru setelah selesai meriangnya nanti akan kemampuan tubuh kita untuk menangkal virus corona ini makin tinggi. Saya titip kepada warga, bapak dan ibu yang akan divaksin dan yang sudah divaksin dua hal. Yang pertama adalah bahwa jangan lupa target vaksin kedua, jadwal vaksin kedua. Yang kedua, kalaupun sudah divaksin, kekebalan tubuh kita memang meningkat 50%, 60%, 70%. Tapi akan mendekati 100% manakala vaksin digandeng, disahabatkan, ditandemkan dengan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ini yang kami harapkan, jadi tidak ada keluhan-keluhan dari masyarakat. Alhamdulillah, kita tinggal memberikan penjelasan yang sebaik-baik. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Rumah Sakit Alia Sentral Medica, Bu Lili, dan semua tim dokter yang ada di dalam. Saya ucapkan terima kasih kepada tim pakar yang membantu kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak ibu sekalian semuanya yang terlibat dalam vaksinasi massal di Kota Tangerang Selatan pada kesempatan yang lalu. Sekian, terima kasih. Saya pakai sabun dulu. Mancing ikan di kolam. Umpannya singkong goreng. Tumpah. Saya ngasih tahu kalau umpannya singkong goreng datang. Itu. Saya kira demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus penyerahan dari Desa Samadi yang berada boleh diberikan beli itu. Jadi PD yang lengkap yang diberikan. Iya. Serat sambilkan dari 5 tanggung oksigen dari Yayasan Patra. Iya. Ada. Ini yang perlu. Ini apa? Masih ya. Ini APD-nya. Ini seluruh dan tawari bisa dihadap kejadian ibu saya gampang nama semua yang menurut acara ini kemudian teman-teman yang menurut dari Jepang dari Jepang
dengan hasil karya teknika medika dari Depok Melati, Pasar Polsek. Bukan mungkinnya, karena kita semua dari unsur yang berbeda bersatu untuk melawan COVID, ya. Ya. Terima kasih, Bapak. Karena ini langsung ini tangan sama Majen Nakes langsung dibagikan kepada warga ya, kepada warga hari ini. Ibu, Pak, yang jangan lupa ini. Iya.